Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal ghamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin mitra PT Bes yang saya banggakan, mohon izin saya mewakili dari Dewan Syariah Nasional CQ-nya untuk PT Bes, saya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Ada hal yang membahagiakan saya di pagi hari ini, karena saya bisa hadir langsung bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua. Ada titipan kepada saya dari perusahaan yang berkarakter syariah. PT Bes berkarakter syariah, dan ini pembeda dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak sama tetapi statusnya berbeda. Oleh karena itu, PT Bes ini sudah berstatus perusahaan yang berkarakter syariah. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang telah bergabung di PT Bes, dan tentunya ada yang harus saya sampaikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaqatin minkum. Jadi kata Allah, jangan sekali-kali kamu sekalian memakan harta dengan cara batal. Kecuali kita mendapatkan harta itu melalui jalan berbisnis, melalui jalan perniagaan yang dilakukan ridho sama ridho. Hadirin mitra yang saya banggakan, biasanya orang bertanya,